Kita nak ke Johor untuk cerita pagi. Ya, kita akan bersama dengan Edwin Zaid yang sudah pun bersiap sedia di sana untuk memberi laporan ini. Silakan. Dalam terpaksa rakan penyampai di studio, saya kini berada di Iskandar Puteri Johor untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan Yayasan Kanser Tunku Laksamana Johor. Dan yayasan ini telah tubuhkan pada 26 Jun 2015. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mama Ikmal Izam Zaini. Jadi tuan, terima kasih kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Terima kasih. Jadi tuan boleh terangkan mengenai yayasan ini? Yayasan Kanser Tunku Laksamana Johor ini sebenarnya telah ditubuhkan pada tahun 2015 dan diilhamkan sendiri oleh Almarhum Tunku Abdul Jalil, iaitu Tunku Laksamana Johor, di mana beliau juga merupakan seorang pejuang kanser lah. Dan beliau almarhum berhasrat sebenarnya untuk membantu pejuang-pejuang kanser yang memerlukan, kerana kos rawatan kanser ini sebenarnya sangat-sangat tinggi. Dan untuk makluman juga, Yayasan Kanser Tunku Laksamana Johor ini sebenarnya dilancarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar pada tahun 2016. Dan Duli Yang Maha Mulia Raja Jarit Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor juga merupakan kita punya pengerusi lah bagi yayasan ini. Dan Yayasan Kanser bukan sahaja membantu kanser patient, tapi menjadi satu platform di mana menghubungkan pejuang kanser ni dengan caregivers atau penjaga dan juga para dermawan lah. Dan Yayasan Kanser juga telah diberi tanggungjawab untuk meningkatkan lagi kesedaran kanser di kalangan masyarakat, khususnya di dalam negeri Johor ini. Jadi boleh terangkan bagaimana bentuk bantuan yang disalurkan dan berapa ramai pesakit menerima bantuan ini? Baik, dalam bentuk bantuan pesakit yang telah kita berikan, kita ada beberapa bantuan mengikut keperluan pejuang kanser lah. Di antaranya adalah bantuan perubatan, bantuan peralatan, bantuan penyelidikan seperti PET scan, dan juga ada bantuan susu berkeperluan khas dan juga tambang ke hospital lah kepada pejuang kanser. Dan sehingga hari ini, Yayasan Kanser kami telah membantu lebih daripada 2,000 orang pejuang kanser, di mana kita telah membelanjakan sebanyak RM8 juta dan kita telah membantu kanser-kanser patient yang amat-amat memerlukan lah, di khususnya di negeri Johor ini. Jadi boleh terangkan sikit, apa kriteria pemilihan penerima bantuan ini? Baik, kriteria bantuan pesakit ini, actually di Yayasan Kanser, kami bukanlah hanya membantu pesakit di negeri Johor saja, tetapi kami membantu pesakit-pesakit di seluruh negeri Malaysia. Tetapi pesakit yang sedang menerima rawatan di hospital kerajaan di negeri Johor lah. Dan kita actually ada 4 hospital dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Johor. 4 hospital tersebut yang kita telah lantik untuk membantu menyampaikan bantuan kita lah, di Hospital Sultan Ismail, Hospital Sultan Aminah di Johor Bahru, dan kita ada di Hospital Nora Ismail di Batu Pahat, dan juga Hospital Pakar Sultanah Fatimah di Muar. Okay, boleh terangkan berkenaan sumbangan kepada yayasan ini, dalam masa setahun tu berapa banyak sumbangan diterima? Baik, untuk Yayasan Kanser, sumbangan dana yang kami terima sebenarnya depends pada program aktiviti kita jalankan lah. Untuk makluman, kita punya dana sumbangan actually mengikut kadar sumbangan ataupun program fundraising yang kita laksanakan. Cuma pada tahun ini, akibat wabak COVID-19, kita hanya dapat laksanakan satu program saja, iaitu program secara virtual Laksamana Run 2020, dan kita berjaya memperoleh sumbangan sebanyak RM800,000 lah. Dan sumbangan yang kita terima ni bukanlah daripada dalam terhad di negeri Johor saja. Kita juga menerima sumbangan daripada seluruh negara, daripada entiti korporat dan juga para dermawan dan juga individu yang menyumbanglah melalui kita punya aplikasi Snap MPay, ada juga melalui online banking dan juga melalui laman web kami lah. Boleh terima kasih tentang program Laksamana Run tu. Baik, program Laksamana Run ni adalah merupakan program tahunan amal terbesar kami, di mana kami telah laksanakan sejak tahun 2017. So setiap tahun kita laksanakan program ini secara fizikal, di mana patron diraja adalah Yang Mulia Tunku Tun Aminah lah sebagai patron diraja Laksamana Run.
di mana adalah satu program event fundraising. Kita collect dana dan kita akan bantu cancer patient lah. Cuma program ini dia berkonsepkan warna, dan pada tahun ini dia agak special sikit sebab kita buat secara virtual. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita mendapat sambutan yang menggalakkan. Kita dapat sambutan hampir 3,000 orang penyertaan walaupun secara virtual lah. Pun kita tidak sangka lah sebanyak begitu yang daftar dengan program kami. Okay, apa harapan Tuan berkenaan yayasan ini? Baik, harapan saya mengenai Yayasan Kanser Tunku Laksamana Johor ini akan sentiasa diteruskan, meneruskan lagi legasi perjuangan almarhum Tunku Jalil, dan juga dapat membantu lebih ramai lagi kanser patient. Dan juga harapan saya yayasan ini dapat berkembang, bukan sekadar dapat membantu kanser patient negeri Johor dan dapat membantu kanser patient di seluruh negara pada masa akan datang lah. Okay, baik, terima kasih Tuan atas perkongsian maklumat tadi. Berdasarkan saja laporan saya dari Iskandar Puteri Johor, kita kembali semula kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan.